Ini belum mulai. Oh, udah. Rank bom. Tranquil. Satu, dua. Tapi dia masih belum sekarat tuh. Belum kena trap. Itu hitungannya tadi bukan trap berarti ya. Oke, kita kejar dulu. Udah sekarat tapi tadi nggak kehitung trap kayaknya. Jadi nggak pingsan gitu. Nah, kena sekarang kan. Oke, pas banget di depannya. Nice. Halo gamer, kembali lagi bersama Mas Jai dan Kuro di game Monster Hunter World. Dan sekarang kita bakal lanjut lagi untuk misi opsionalnya ya. Oke, jadi misi opsionalnya itu masih ada beberapa yang belum selesai. Kita bakal lanjutin. Ini tadi barusan udah makan juga, jadi kita langsung aja berangkat. Oke, misinya opsional yang bintang 4 ya. Jadi ini tinggal misi lawan Paulomu sama ini Yichi Yaku ya. Sama ini juga Thanos. Thanos itu kayaknya monster yang terbang-terbang, nggak begitu sulit ini. Jadi tinggal ditembak-tembakin aja nanti. Oke. Oh ya, dan untuk pakaiannya ini teman-teman bisa lihat. Ini saya pakai set Anjana atau Ratian ya. Ratian ini kalau nggak salah. Oke, coba kita cek. Di menu item mana sih, equipment info. Nah, ini pakai set Ratian ya, Ratian helm, mail, pembrands. Jadi pakai set Ratian semua, dan ini udah saya upgrade full. Ini untuk lawan fire lumayan 10, meskipun nggak terlalu bagus dengan set yang sebelumnya saya pakai, tapi lumayan defense-nya 146 ya. Oke, jadi saya ngincer defense-nya nih, defense-nya lumayan gede. Oke, kita langsung berangkat aja daripada kelamaan karena ini misinya masih banyak. Jadi mudah-mudahan bisa langsung dapat banyak misi sekaligus di satu video ini ya. Oke, opsional. Ini kemudian white monster. Yang mana dulu ya? Yang gampang dulu mungkin Yichi Yaku dulu ya. Ini gampang ini. Oke. Kita mulai aja. Jadi kita bakal ngejar-ngejar juga ini. Oke, kita mulai loading quest. Jadi kalau Yichi Yaku itu elemennya kalau nggak salah thunder ya. Tapi ini saya pakai baju yang elemennya api. Sebenarnya nggak begitu pas juga. Jadi saya masih ada kendala untuk milih baju apa yang cocok untuk lawan gitu. Senjata apa yang cocok untuk lawan. Karena memang resource saya masih kurang. Jadi belum lengkap untuk set senjata yang saya kumpulkan. Tapi nggak apa-apa, ini masih aman ya. Sejauh ini saya belum merasa kesulitan untuk lawan monster-monster tipe tertentu di sini. Oke, kita kemana dulu nih? Bentar, saya kayaknya rada lupa dengan tombol-tombolnya. Saya sedikit nginget dulu. Kita lihat keyboard setting. Oke, menu, melee, move forward, display. Jadi tombol-tombolnya kadang sering lupa-lupa gitu. Crouch. Ada lagi yang harus saya apalin kah? Oke, menu navigation. Sip. Oke, itu aja mungkin. Ke mana ini? Ini saya masih pakai charge blade ya. Coba kita ikuti F. Ini kita udah nandai kan ya? Coba kita tandai dulu, targetnya belum ketemu ya. Ini apa ini? Saya juga nggak tahu. Ini kincir atau apa? Kita cek aja. Kita turun dulu, nanti baru kita cari. Oh, ini return to headquarter. Bukan, tempatnya ke sini ya. Kita ambil dulu supply. Oh ya, ini supply-nya saya udah bawa yang dibutuhkan belum nih? Oke, kayaknya udah ya. Shock trap ada. Rank bomb juga masih 3. Mudah-mudahan sih cukup. Oke, kita langsung aja turun. Ini lokasinya langsung ketemu nih. Jadi aku di sebelah sini. Kita ikutin aja jejaknya. Masih harus nyari jejak juga. Oke, follow the trail. Arahnya kemana nih? Sini. Harusnya nggak lama ini kalau untuk lawan Yichi Yaku. Ini udah beberapa kali
monsternya kecil. Mungkin kalau di kelas-kelasin itu termasuk kelas kayak Kuluyaku gitu ya. Oh, ini ada tulang juga, saya perlu nyari di sini, sama batu koral juga. Oh, itu dia, langsung ketemu ternyata. Oke, langsung kita hajar aja. Ini serangan yang perlu kita waspadai itu adalah serangan flashnya ya. Jadi dia bisa ngeluarin cahaya gitu, bikin buta. Oke, hajar aja langsung. Nice. Oh, langsung di trap. Langsung di trap sama Kuro, bagus. Kita isi dulu vialnya. Aduh, udah penuh. Oke, udah terisi. Sip. Waduh, nyabet. Oke. Saya harus belajar manfaatin shieldnya juga sih. Ini dari kemarin saya terlalu ofensif juga. Shield nggak pernah kepake. Coba. Oh. Awas, awas. Nah, ini kita harus keluar dari area serangnya. Aduh. Bentar, kita isi dulu. Satu. Bentar. Jangan dulu, jangan dulu. Belum merah. Kita tunggu sampai vialnya merah. Ouch. That's hurt, dude. Oke, bentar lagi merah. Sip, udah merah sih. Satu, dua, cancel. Oke, nice. Sudah masuk ke seal, kita tinggal isi. Ah, salah, salah, salah. Bentar. Serp. Oke, masuk. Oke. Oh, dia nggak kena flashnya. Coba kita serang. Aduh, nggak kena lagi. Kena nggak nih? Ah, kena lumayan, 100. Meskipun tidak terlalu akurat. Oke, maju, maju, maju. Hampir aja. Sip. Ini pedangnya udah terisi, charge. Wow. Sip. Gue pusing juga. Oke, nice. Hajar. Jebret. Aduh, gak kena lagi. Astaga. Buahnya. Awas, 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 kena. Oke, hampir aja. Kita harus isi darah dulu sini. Sama ngasah pisau, ngasah pedangnya. Bentar, minum. Asah dulu, asah dulu. Whetstone, whetstone mana? Oke. Wah, kena sini. Aduh, pusing kan? Pusing kan? Baru ngasah juga belum kelar. Ice. Pintar sekali Anda. Awas, kena lagi nanti. Asah dulu, belum kelar asahnya. Oke. Biar diurus sama Kuro dulu. Lah, Kuro juga kabur-kaburan. Oke, pas banget. Kita colok aja ini. Oke, kena. Nice. Terus, terus, terus. Oke, dua kali. Sip, mantap. Rang. Buat ngisi. Vialnya belum keisi. Ah, langsung aja serang. Kelamaan ntar. Oke, satu, dua, tiga, empat. Combo. Nice. Ini belum mulai lemah. Wah, kabur dia. Kita kejar. Jangan sampai menjauh. Kejar, kejar, kejar. Oh iya, ini, aduh. Loh, penuh. Oh alah, iya penuh. Tas saya penuh. Ini nggak bisa ngambil apa-apa, ya udah. Kita
sambil ngisi darah dulu, jangan buru-buru. Oh, ini nggak stabil. Aduh, awas. Ah, udah keburu kena. Ayo, sadar. Oke, nice. Permukaannya tidak rata. Oh, oke. Tenggelam dia. Nice, hajar mumpung tenggelam. Oke. Aduh. 1, 2 cancel. Aduh, gak masuk lagi. Ah, kena nih. Adau. Kena. Pusing. Ouch. Bentar. 1, 2, 3 cancel. Aduh. 1, 2, 3. Aduh. Ah, gagal malah vialnya keburu kosong nanti. Salah tombol lagi dong. Kontrol klik kanan, klik kiri, tahan. Oke. Ah, salah lagi. Harus ngisi dulu. Gak apa-apa. Hajar terus. Aduh. Kena kah? Ini belum mulai. Oh, udah. Bom. Tranquil. 1, 2. Tapi dia masih belum sekarat tuh. Belum kena trap. Itu hitungannya tadi bukan trap berarti ya. Oke, kita kejar dulu. Udah sekarat tapi tadi nggak kehitung trap kayaknya. Jadi nggak pingsan gitu. Nah, kena sekarang kan. Oke, pas banget di depannya. Nice. Oke, dapat. Ini lumayan banyak nih partnya kalau kita capture gini. Dan saya juga udah mulai bikin untuk set bajunya dari part Yeti Yaku, tapi belum lengkap. Baru kalau nggak salah kepala sama baju kali ya, atau baju sama celana, saya juga lupa. Intinya masih kurang partnya. Mudah-mudahan bisa lengkap ini dengan bahan-bahan ini. Oke, take all. Yes. Nice. Oke. Kita bakal lanjut lagi untuk misi selanjutnya. Ini langsung aja ya biar cepet. Oke. Ini kita balik ke sini. Oke, nggak apa-apa. Bener karena lokasinya kita memang di sini. Quest counter. Take all. Ambil dulu. Finish. Return to from expedition. Jangan. Kita langsung mulai aja. Optional. Kain Samos ini kita disuruh lawan Samos ya. Kalau yang ini Bunch of Abalone. Nah ini tinggal keliling doang nyari. Oke, ini aja. Kita keliling-keliling. Gampang ini. Nyari Super Abalone. Super Abalone tuh termasuk item rare kalau nggak salah ya. Oke, tapi nggak apa-apa, kita lanjutin aja. Kita coba lihat di map. Oh, dikasih waktu 50 menit. Abalone yang mana nih Abalone? Touchberry, Bonpile, Bright Moss. Saya juga nggak tahu sih, Bonpile. Yang mana nih? Abalone. Oke, kita cari gathering dulu. Ini mungkin ya. Saya juga nggak tahu sih ini apaan. Lantai atas, lantai bawah. Mining outcrop. Per oyster. Oke. Coba kita cari aja. Turun dulu kali ya. Turun. Ada bekal nggak nih? Oh iya, ini sebenarnya tas saya penuh ini. Kita simpen dulu bentar. Masuk ke camp. Ini campnya dari luar kecil, tapi pas kita masuk jadi luas banget. Change equipment. Manage item. Oke. Escape.
Terus kita gunakan loadout 4. Yes, jadi udah otomatis. Kemudian apa lagi? Kayaknya ini aja ya. Oke, langsung kita berangkat aja daripada kelamaan. Deliver Super Abalone. Saya juga belum tahu nih sebelah mana. Ini juga kalau nggak salah saya masih butuh partnya. Oke. LB. Ini dagingnya sama tanduknya yang biasanya saya cari. Di mana ya? Di sini nggak ada petunjuk. Coba itu Samos. Kalau Samos itu kalau nanti misi Samos itu tinggal kita tembak-tembakin. Jadi kita pakai senjata jarak jauh. Tapi untuk sekali ini jangan dulu. Misinya kita bukan itu. Kita cari dulu M. Belah mana ya? Herbal, Latch Berry, Bone Pile. Petunjuknya kurang jelas. Parasroom, Linger, Trap Environment. Aduh. Liptoad, bukan. Ini Vigor Wasp. Hewan, berarti bener di Gathering ya. Gathering, Latch Berry. Mungkin ini mungkin ya, saya juga nggak tahu. Kita coba ke sini aja kali. Pencet C, kita tandai ke sana. Oke. Coba kita ikutin Snow Help. Turun. Kita juga nyari coral di sini. Naik ya. Oke. Kok tempatnya. Oh, ini macam kayak apa ya? Jalan layang gitu. Rope lift. Kita bisa naik ke atas nih. Jadi ini bukan sesuatu yang bisa kita ambil ya, cuman jembatan gitulah pokoknya. Tapi ini ke arah mana lagi? Saya random banget ke sini. Emang ada apaan di sini? Mining Outcrop. Nullberry. Mungkin ini ya, konsel ini ya. Coba kita ke sini. Arahnya bener gak? Ini kalau nggak salah sarang Legiana deh. Harus ekstra waspada sih. Turun dulu. Oke. Ini sarangnya Yitziaku. Sebelah mana nih? Oke. Bodo amat. Flashback. Kita cuekin aja dulu. Fokus. Di sini juga ada coral sih. Eh, itu ada Tail Rider di atas. Bentar. Siapa tahu kita bisa dapat gadget. Coba ya. Kalian aja kalau memang bisa dapat gadget. Meskipun kita sebenarnya di ini sih ada timingnya dikasih waktu 50 menit. Oh, ini dia Tail Rider-nya. Iya kah? Oh, Gatherer Palico. Oke. Naik dulu. Naik lagi. Nah, itu di atas. Apa ini? Ivy. Kalau yang namanya Abalone yang mana lagi? Ini Ivy juga. Coba cek map. Sisi aku di situ. Bone pile. Belah mana ya? Tadi kelihatan, sekarang enggak. Bingung jadinya. Mining. Oh, ini. Coba kita ikutin. Naik. Oke. Disuruh nyari 10. Waktunya 50 menit. Bisa nggak nih? Fokus aja dulu. Soalnya saya belum pernah lihat barangnya seperti apa. Jadi nggak inget juga.
daerah sini termasuk belum saya eksplorasi lebih lanjut, makanya bingung di sini. Oke, Monster Bone S. Masih jauh. Oh, ini koral. Konsel. Dapatnya apa? Abalon kayaknya sih. Oh ya, bener. Kita berarti harus nyari konsel. Baru dapat berapa tuh? Kita coba cari lagi. Per oyster bukan. Konselnya cuma satu doang ya. Ada lagi nggak di tempat lain? Wah, sulit nih. Kalau cuma ada satu. Oh, ada lagi di sini. Oke. Ternyata ada lagi. Oke. Abalon tuh apa gitu ya? Itu kalau nggak salah makhluk laut gitu. Itu tadi. Wah, di atas. Tapi nggak harus ke atas juga sih, bisa lewat sini juga. Itu tadi cuman kalau pengen cepet, cuman tadi udah keburu ke bawah. Nah, ini dia. Terus di sana ada lagi. Oke, cepet ini mah. Ini nggak ada di map ya barusan. Oke, kurang 5 lagi. Satu lagi di sini tadi. Harusnya sekitar sini masih ada lagi sih. Biasanya ngumpul. Oke, kurang 2 lagi. Yang penting selalu waspada, lihat kanan kiri, siapa tahu ada. Kalau masih bingung, lihat map lagi. Kita cari lagi yang warnanya pink tadi ya. Mana ya? Kayaknya kok habis. Wah iya nih. Ada lagi satu. Deket banget. Tapi udah diambil belum nih? Di bawah. Di sini harusnya. Mana nih? Harusnya ada di sekitar sini. Atau tadi udah diambil ya? Fire herb. Oke, belum diambil nih. Masih ada di atas ternyata. Arahnya ke sini, barangnya kecil banget. Nah, kan nggak kelihatan dia berbaur banget, meskipun warnanya beda, tapi bentuknya oke. Sudah selesai, kita balik ke camp. Ke camp terus, ini kita masih ada waktu untuk bunuh Paulombus kalian, kayaknya ya. Oke, kita langsung lanjut aja nanti habis ini. Paulomu, oke. Jadi questnya juga di sini, quest optional sama. Kita cicil aja. Jadi kalau nanti quest optional udah selesai kan, bisa bebas untuk hunting-hunting gitu. Mau hunting apa, kita kumpulin, nyari material buat senjata juga ini. Dan saya juga belum pernah nangkep Rathalos ya. Bunuh pun belum pernah Rathalos. Kalau Ratian udah. Sulfur Caviar, oke, nambah lagi. Resep, lumayan. Waduh, ini kenapa lagi error? Cannot change SOS. Oke. Ini saya mainnya nggak bareng orang, tapi kok bermasalah nih? Apa internet saya terputus ya? Kita cek dulu coba. Internet saya aman. Oke, coba lagi. Ini jadinya nge-save nggak nih? Oke, udah aman. Tapi sempat error. Itu biasa, error kayak gitu sering. Tapi kalau saya sih jarang sih, maksudnya kalau orang-orang itu banyak banget yang ngeluhin hal yang sama, tapi alhamdulillah sejauh ini baru paling beberapa kali doang. Sejauh ini sih masih aman kalau menurut saya. Oke. Kita ambil questnya langsung ya. Ini kita bakal lawan Paulomu. Oke, optional. Ini questnya berarti tinggal 2, 1 Samos. Tapi kalau Paulomu lama nih. Saya nggak yakin bisa cepet, jadi mungkin Paulomu nanti aja ya. Kita bunuh Samos aja. Oke, Southern Camp. Senjatanya nanti kita ganti pakai apa ya? Mungkin heavy bow atau apa?
Kita masuk dulu ke areanya. Kamu sebanyak, tapi itu karena dia terbang-terbang. Kita bakal kesulitan kalau pakai senjata melee. Jadi wajib kita ganti. Dirlotemis kita ganti apa ya? Bone shooter. Jagras Blitz. Oke, atau panah. Mungkin panah aja kali ya, atau wah saya bingung sih kalau ini jarang pakai juga. Mungkin demi amannya pakai panah kali ya. Atau eksplorasi. Ini bedanya apa ini? Bentar. Kita baca-baca dulu. Kita coba ini aja. Iseng aja lah. Gak apa-apa, santai. Misinya juga tidak terlalu ribet. Nah, ini pelurunya perlu dibawa juga sih. Tadi kenapa nggak ngambil peluru sekalian? Ntar ya, kita ambil peluru. Item box. Oke, manage item. Nah, ini pelurunya kita pakai piercing ammo yang 2. 60, bawa. Red ammo yang kedua. Terus sticky ammo. Ini karena saya jarang pakai senjata jarak jauh, range attack gitu. Jadi ini ngumpul banyak banget untuk peluru-pelurunya. Oke, water ammo, poison ammo. Yang lain kayaknya nggak usah deh. Oh ya, normal, normal, bentar. Normal ammo-nya belum. 99. Oke, dah. Ini sebenarnya di supply box ada juga sih, bisa diambil sebenarnya. Coba kita cek. Disediain biasanya, nah kan. Lumayan lah yang bisa diambil, kita ambil. Oke, langsung aja berangkat. Lokasinya pas banget di bawah. Terus ke sana. Nah, itu dia. Ini cara makainya gimana nih? Kontrol. Oh, ini heavy ini. Heavy gun bow ini kalau nggak salah. Oke. Damage-nya satu doang. Kalau yang ini coba. Satu, dua, tiga. Kalau serangan spesialnya ada juga sih. Oke, udah jatuh. Sampai 11. Loh, ini Rapinos ya? Bukan. Samos di mana nih berarti? Kita cari dulu. Endemic life. Samos. Small monster. Kelby. Nah, di sini. Kalau yang deket-deket aja nggak? Ada nggak? Kelby, Kelby. Ini ya. Oke, kita ke sana. Ternyata salah. Bukan itu target kita. Beda hewan. Itu kayaknya mungkin di atas. Bener nggak tapi? Coba ya. Kita ikutin dulu. Ini jangan sampai ketemu monster yang gede sih. Karena saya belum tentu bisa bunuhnya kalau pakai senjata ini. Lagian ini senjatanya jelek. Oke, konsel. Saya perlu ngumpulin ini juga. Di mana nih naiknya? Oke, ketahuan. Yah, pada dateng dong. Bodoh amat cuy. Belum saatnya saya ngurus Anda. Kabur. Eh, sama sih ini ya. Wah, iya bener. Lah ini Samos, kenapa saya bawa senjata rank attack? Ya elah, repot nih. Saya lupa kalau yang namanya Samos ini. Aduh, lama nggak main jadi nggak apal nama-namanya. Bentar, sabar, sabar cuy. Sabar cuy. Bisa nggak nih kalau ngelawan ginian pakai ini? Aduh, salah senjata lagi. Red ammo, coba pakai ini. Shotgun, nice, nice.
Nice. Reload lagi. Oh, 2 3. Oke. No problemo. Kalian latihan ini saya. Oke. Nice. Cluster bomb kayak apa nih? Aduh, belum isi peluru. Lama banget di sini. Ayo lo. Oke, kebakar. Agak sulit juga sih. Reload, reload. Pikirmu kayak apa nih? Oh, dia nempel dulu baru meledak gitu ya. Kalau piercing ini kayak machine gun gitu. Kenanya langsung banyak. Oh, oke, tembus ya. Baru 6 ini. Kita pakai yang spread aja, cepet ini. Oke. Ntar kita gather dulu. Masih ada waktu juga. Ini kurang 4. Camo's hide. Gak tahu saya butuh atau enggak, tapi yang jelas karena lokasi ini belum saya explore lebih lanjut, jadi pasti belum punya banyak. Jadi kita nyetok sekalian. 4 lagi, itu dia kabur itu tadi. Tapi kaburnya santai banget. Kayak nggak peduli gitu. Sama scale juga ada. Oke. Lumayan. Kita kejar lagi. Jadi seingat saya yang namanya Samos itu monsternya terbang-terbang, ternyata ini ya termasuk kayak Jagras gitu. Ini saya ngomong-ngomong belum pernah pakai serangan spesialnya. Coba kita isi peluru spesialnya. Oh, jadi kayak gini ya. Oke, ngeri juga, buset, langsung meleduk. Ini satu lagi. Kabur dia. Masih kurang berapa itu? 3 berarti. 3. Di sini cuma satu. Oke, bentar. Satu, dua. Reload, reload, reload. 3. 4. Nice. Kurang 2 lagi. Wah, pas. Dia datang. Bagus. Bagus sekali Anda datang. 1 2 Reload. Waduh. Dari mana itu? Oncom, ngagetin. Oke. Reload, reload, reload. Aduh lama. Oke, sip. Ayo lo. Nih, maju. 2 3 Gak mati juga. Oke, clear. Satu lagi nih. Reload. Sip. Masih ada waktu untuk gather. Oke. Satu, dua, sharp claw. Oh, ada sharp claw juga ternyata. Tadi nggak dapet. Untung-untungan ya. Sharp claw itu dari Jagras pun ada kalau nggak salah. Jadi karena ini monsternya sekelas sih kayaknya. Oke. Selesai, Thunderbug. Ada lagi yang bisa digather dari sini? Oke, kayaknya udah selesai. Udah 10 detik. Tip. Selesai sudah, dan berarti tinggal satu quest lagi ya untuk quest opsionalnya, yaitu ngelawan Paulomu. Mungkin nanti saya bakal selesaikan, nggak usah di record kali ya, karena Paulomu pernah nangkep juga sebelumnya. Tapi kapan-kapan mungkin di lain kesempatan itu bakal saya jalani tanpa di record aja, nggak apa-apa. Oke, sip. King Turkey was added to the menu. Oke, dapat hadiah itu ya, lumayan.
Oke, jadi mungkin itu aja dulu untuk video kali ini karena sudah 30 menit. Jadi itu aja dulu. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe. Keep calm and enjoy gaming.